Oke Bunda, ini hasilnya ya Bunda. Keripik bawang ala Lis Dapur Cantik. Ini rasanya gurih dan renyah ya Bunda. Silahkan Bunda dicoba di rumah. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis ya Bunda. Assalamualaikum. Oke Bunda, hari ini saya akan berbagi resep cara membuat keripik bawang ya Bunda. Makanan yang satu ini cocok sekali untuk kita makan sambil nonton TV atau bisa juga untuk ide usaha ya Bunda. Ini Bunda, untuk bahan-bahan saya pakai tepung terigu, protein sedang 500 gram, tepung tapioka 150 gram atau dengan takaran sendok makan ada 12 sendok makan, 1 butir telur, 7 siung bawang putih yang sudah saya haluskan, 1 sendok makan mentega, 1 sendok teh garam, 1 sendok makan kaldu bubuk. Ini ada 1 mangkok kecil daun bawang yang sudah saya rajang ya Bunda. Air ada 300 ml. Oke Bunda, tonton terus sampai selesai dan jangan lupa like and subscribe-nya. Oke Bunda, langkah pertama ini akan saya campur semua bahan ya Bunda. Ini akan saya aduk terlebih dahulu ya Bunda, sampai rata. Ini akan saya tambahkan air sedikit demi sedikit terlebih dahulu ya Bunda. Tangannya bersih ya Bunda. Ternyata masih kurang air Bunda. Ini akan saya habiskan ya Bunda. Thank you.
udah kalis nih ya Bunda. Ini akan saya diamkan 15 menit ya Bunda. Tutup rapat. Bentuk sesuai selera saja ya Bun. Ya, seperti ini ya Bunda. Saya akan lakukan sampai selesai. Bunda, ini keripik bawangnya siap untuk digoreng ya Bunda. Ini tipis seperti ini ya Bunda, agar bisa garing dan renyah. Ini minyaknya sudah saya siapkan ya Bunda, sudah panas. Saya akan saya masukkan satu persatu.
rasanya gurih dan renyah ya Bunda. Silahkan Bunda dicoba di rumah. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis ya Bunda.